Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami Bautistawan. Kami lagi cek harga bonsai di tempatnya Pak Salim yang berada di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu hobi, salam bonsai serut karat trotoar, kelowak kuat dan klon tembelung. Ikuti perjalanan saya bosku di kebunnya Bapak Salim. Yaitu beliau namanya Pak Salim bosku. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Amin, sehat. Amin. Ya, saya siang ini mau cek harga bahan bonsainya Pak Salim boleh? Siap Pak, saya monggo-monggo. Ya, saya mau tanya dulu Pak Salim ya. Iya. Coba di senter dulu. Pelan-pelan. Saya pelan sana. Ya, gini Pak Salim. Iya. Apa? Waktu kemarin 3 minggu sekarang ya? Iya. Iya betul Pak. Iya. Gimana hasil syutingannya Pak Salim? Alhamdulillah Pak, banyak yang laku Pak ini. Banyak yang laku. Banyak alhamdulillah. Yang laku, iya. Alhamdulillah. Paling jauh pengiriman kemana Pak Salim? Kalimantan Selatan. Iya. Oh iya, iya, ini sahabat bonsai. Ini saya pembicaraan sama Pak Salim sudah benar nih, bukan rekayasa sahabat bonsai. Iya. Pak Salim siap kirim seluruh Indonesia. Siap, siap. Alhamdulillah sahabat bonsai ini di tempatnya Pak Salim. Mulai dari mana Pak Salim dicek harganya? Yang ini Pak ya. Sini ya. Iya. Ya, ini sahabat bonsai, pelan-pelan, gak usah jalan teman. Ini sahabat bonsai, ini mustam. Mustam Pak iya. Wah ini jumbo Pak Salim jumbo, ya. Jumbo Pak ya. Ketinggi, raksasa ya. Ketinggian pohon berapa dari benggol bawah ke atas? Sekitar 1,20 meter Pak ya. 1,20 meter. Iya. Oh kakinya juga besar sahabat bonsai ini. Besar Pak iya. Keliling. Putar Pak. Kakinya. Putar ya. Iya, subur iya. Daunnya juga subur. Ini. Hijau. Tapi enggak ada keruak-keruak Pak Salim ya? Enggak ada, Pak. Sekarang itu yang dicari itu bahan keruak-keruak Pak Salim. Oh. Iya, banyak bapak-bapak di luar kota gitu ya. Ukuran segini sudah langka, Pak. Langka ya, iya. Karakter juga Pak Salim iya, ya. Iya. Kalau ada carilah bahan yang keruak-keruak. Oh ada iya. Tuan-tuannya juga iya. Mulai ngetren alhamdulillah Pak Salim. Iya. Ya ini mustam. Besar pohonnya kurang lebih panjang pohon dari bunga bawah ke atas 1 meter 20. Iya. Sahabat bonsai ini. Ribun daunnya hijuruyuruyo. Ya ini jual harga berapa Pak Salim? Ini enggak terlalu mahal Pak ini. Iya. Kalau ukuran sebesar kayak gini. Ini 3.500 Pak ya. Harga 3.500.000. Iya. Mustam jumbo besar raksasa ini. Iya. Dijual harga 3.500.000 sahabat bonsai. Buka harga. Ya ini. Bisa dinego Pak Salim. Bisa tapi sedikit Pak ya. Tipis-tipis. Alhamdulillah iya. Bisa dinego tipis-tipis sahabat bonsai. Iya. Ini harganya agak pedas sahabat bonsai. 3.500.000 bisa dinego tipis-tipis. Mustam jumbo atau raksasa. Dari sini lagi? Iya Pak. Iya itu Pak. Iya. Ini sahabat bonsai. Ini serut. Iya, serut. Tapi enggak dibatu. Enggak dibatu iya. Sahabat bonsai karakter tua. Tua Pak. Ada keruak-keruaknya ini. Iya. Ada keruak-keruak, subur daunnya. Subur. Rimbun. Hijau royo-royo, kakinya besar Pak Salim ya? Iya. Oh iya, iya Pak Salim ini bagus tinggal kasih pot dah cantik Pak Salim. Iya. Dan di apa? Kawat ya? Dikawat iya. Dikawatin ya atau di pruning baru dikawat. Ini harganya berapa Pak Salim? Ini 650 Pak ya. Dari buka harga 650.000. Nah, ini serut karakter tua, keruak-keruak buka harga 650.000 sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat mau menambah koleksi terbaru serut keruak-keruak buka harga 650.000 ini di tempatnya Pak Salim berada di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelah sini serut rap Pak ya. Rap iya betul Pak rap. Ini rap banyak pohon namanya rap sahabat bonsai. Subur daunnya hijau-hijau. Ini konek lah, nyambung semua. Nyambung ini ya? Nyambung. Oh iya, ini konek, nyambung semua, kata Pak Salim, sahabat bonsai. Maaf Pak Salim, biasa baru belajar nih. Belajar sama nih, Pak Salim. Kamu gurunya, saya muridnya gitu ya Pak Salim ya. Iya, ini sahabat bonsai. Berapa Pak Salim harganya nih? Ini harga 700 Pak ini. Harga 700.000. Hmm. Bisa dinego gak? Bisa, bisa. Semua bisa dinego Pak. Alhamdulillah, di sini semua bisa dinego tipis-tipis. Tipis-tipis Pak. Yang paling murah berapa Pak Salim? Ada yang 100.000 Pak ya. 100.000 ada. Alhamdulillah sahabat bonsai. Harga 100.000 di sini ada di depannya Pak Salim. Sebelah sini serut juga Pak ya. Besar pohonnya. Benggolnya juga besar. Kakinya besar sahabat bonsai. Ini Pak yang ditanyakan ya keruak-keruak. Iya, ini keruak-keruak iya. Ori ya Pak Salim ya. Ori Pak. Iya. Ini keruak-keruak sahabat bonsai tapi enggak ada plontu-plontu. Nah, ini subur daunnya ini. Iya.
aku geser boleh Pak Salim? Siap Pak, boleh. Ya biar tahu para konsumen Pak Salim ya. Berat Pak tapi ya. Iya. Yang berat kan media tanahnya ini. Ah, iya. Iya. Kalau pohonnya kalau dilepas medannya agak berat. Enggak berat iya. Berapa harganya Pak Salim nih? Ini murah Pak, ini 450 aja Pak nih. Buka harga 450.000. Nah, ini dari muka belakang. Iya. Serut. Bengkolnya besar, kakinya keliling besar juga nih. Iya. Putar ser pokoknya. Ini sahabat saya buka harga 450.000. Sudah sini serut. Nah, serut Pak ya. Nah, ini juga karakter tua. Karakter tua. Iya. Ada keruak-keruak pohonnya. Sahabat saya rimbun daunnya. Iya. Ini hijau royo-royo daunnya selesai. Nah, ini pinggulnya juga besar. Kalau di sini beli bahan bonsai gratis mangga Pak Salim ya? Iya Pak, gratis nah, mangga. Tapi masih muda Pak mangganya. Masih muda. Iya masih muda ini gratis mangga ini sahabat bonsai. Silakan, tapi enggak boleh bawa pulang Pak Salim ya? Enggak boleh Pak, harus dimakan di sini ya. Iya, harus dihabiskan kalau iya, dimakan. Oh iya, iya. Gratis mangga sahabat bonsai. Silakan kalau minat, kalau mau berkunjung di tempatnya Pak Salim. Iya. Apa jalannya sangat strategis. Dan apa mobil bisa masuk ke sini sahabat saya. Buka harga berapa Pak Salim ini? Ini 800 Pak ini. 800.000. Oh, unik Pak Salim ini. Unik Pak ini. Ada pelontunya ini. Iya, ada pelontunya. Pelontu sahabat saya ini. Buka harga 800.000. Serut berkarakter tua dan keruak-keruak. Belah sini serut juga Pak. Serut ini. Besar iya. Pohonnya ini. Iya. Unik, iya. Ada lekuk-lekuknya ini. Belah sini ada lekuk-lekuk. Nah, ini pohonnya juga besar sahabat bonsai. Rimbun daunnya sahabat bonsai. Ada keringan di belakang sahabat bonsai. Coba kameramen sebelah sini. Nah, ini dari muka belakang atau samping. Ini besar kakinya. Buka harga berapa Pak Salim? Sama Pak, 800.000. Ini juga 800.000. Tinggal pilih ini juga 800.000. Ini dari muka samping atau belakang biar tahu para konsumennya. Ingat ini buka harga 800.000. yang mana lagi Pak Salim? Sini. Iya Pak ya, pelan-pelan Mas. Ya, ini sahabat bonsai ini serut on drop. On drop Pak iya. Original Pak. Original iya. Alhamdulillah original. Ini ori. Ini subur daunnya, jangan ke atas gini Mas. Ini sahabat bonsai ini subur daunnya iya. Ini bengkolnya besar, satu pergelangan orang dewasa lengan. Iya betul. Ini serut on the rock subur, ada keruak-keruak hijau royo daunnya. Berapa harganya serut on the rock Pak Salim? Ini murah Pak ini, tak kasih harga 450 aja Pak. Ini harga 450.000. Iya. Plus pot Pak ya? Iya Pak iya. Alhamdulillah iya. Ini buka harga 450.000 plus pot. Tapi kalau sama potnya biasanya ongkirnya Pak. Ongkirnya berat ya? Iya, soalnya kan tinggal berat. Apa konsumen nah, ya. Iya betul. Berani ongkir enggak gitu nah, Pak Salim iya, ya. Iya. Nah ini masalah ongkir itu pembeli atau Pak Salim? Pembeli Pak. Pembeli ya, pembeli, ya pembeli, biar lebih jelas Pak. Iya, ya, gitu. Ya mohon maaf, si sahabat bonsai, masalah ongkir ditanggung pembeli iya. Bukan penjual, ya biar lebih jelas. Belah sini mustam. Iya mustam. Atau kamus. Kamus. Iya. Besar pohonnya, subur daunnya, hijau royo-royo. Iya. Sahabat bonsai, ini kakinya juga besar. Iya, besar Pak. Iya. Nyambung semua Pak ini. Konek itu connect, ya. Iya. Iya, ini sahabat bonsai dari muka belakang. Berapa harganya Pak Salim? Ini 600.000 Pak ini. Pak. Ini buka harga 600.000 mustam. Mustam. Sekarang tertua ya. Iya. Buka harga 600.000. Belah sini? Ini jeruk kingkit ada durinya Pak. Oh, jeruk kingkit ya, berduri Pak ya. Iya, iya ini jeruk kingkit. Ini ori atau gimana ini nih? Ini programan. Oh, program ya. Program, ada batunya ini program sahabat bonsai ini. Dari kecil Pak. Dari kecil. Rimbun daunnya, ada berbuah juga ini ya buahnya. Iya, coba pelan-pelan dari sini. Nah, ini sahabat bonsai. Berbuah, rimbun. Rimbun. Daunnya, ini programan. Buka harga berapa Pak Salim? Ini harga 600.000 Pak. Buka harga 600.000. Jeruk kingkit, buka harga 600.000. Belah sini. Itu beringin Arjuna Pak. Beringin Arjuna. Iya, bagus kakinya sahabat bonsai ini. Beringin Arjuna, rimbun daunnya, rantingnya juga rapet. Rapet Pak. Sahabat ini bonsai. Anu Pak sudah. Iya. Punya sertifikat Pak. Oh, punya sertifikat mana iya. Buktinya? Mau lihat. Pernah dibuat. Kok kontes? Iya di mana Pak? Lamongan Pak. Di Lamongan. Iya. Oh ya ini sahabat bonsai. Baik sekali. Ya ini di kontes.
di Lamongan, Jawa Timur, Zat Musa ini. Ini telah mendapat penghargaan, sertifikat. Nah, ini lebih jelas. Ini pohonnya, biar lebih jelas. Nah. Ya, ini pohonnya, ini kan gambar. Pohonnya ini, Mas. Nah, ini pohonnya. Gambar ini. Pohonnya. Iya. Ini buka harga berapa, Salim? Ini 1.500.000, Pak. Ini harga 1.500.000. Sahabat Musa ini pernah mendapatkan akreditasi bendera, sertifikat. Hijau atau gimana? Merah, Pak. Merah. Oh iya, dapat bendera merah. Ini. Baik sekali. Sebelah sini? Mustam, Pak ya. Mustam. Iya. Odrok. Odrok di batu. Di batu. Subur daunnya. Hijau royo. Buka harga berapa, Salim? Itu 450 aja, Pak. Buka 450.000, sahabat Musa. Silakan para konsumen yang minat ini buka harga 400.000. Mustam Odrok. Lah, sini Pak Salim. Iya. Mana? Ini sahabat Musa? Iya. Ini dolar, Pak, ini. Dolar. Ini program di batu, Pak, ya. Ya, ini program di batu dolar. Putar kakinya. Rimbun daunnya. Hijau royo-royo. Dolar program di batu. Putar kakinya. Berapa harganya, Pak Salim? Ini harga 500.000, Pak, ini. Harga 500.000 dolar program di batu. Buka harga 500.000, sahabat Musa. Silakan para konsumen yang minat. Yang mana lagi, Pak Salim? Ini. Ini udah laku, Pak, ini. Oh, sudah sini sahabat Musa? Ini, Pak. Ini serut, serut, Pak, ini. Besar. Ini batunya ini program atau pemanis? Iya, Pak, cuma pemanis aja. Oh, pemanis, Pak. Pemanis ya. Iya. Lebih jelas, Pak Salim, ya. Iya. Oh, pohonnya besar. Besar, Pak. Ah, itu semok. Punuknya, Pak. Ya, semok, benggolnya semok. Semok, iya. Yang dicari Pak Salim itu semok. Semok, betul. Ya, betul, ini betul. Dicari konsumen. Bapak-bapak dari luar kota nih ada keruak-keruaknya. Iya, banyak, Pak. Iya, salam keruak-keruak dan pelentu-pelentu. Nah, ini besar pohonnya. Juga ini keruak-keruak. Rimbun daunnya hijau royo-royo ini serut. Sahabat Husain. Panjang pot berapa, Pak Salim? 1 meter, Pak, ini, Pak. Panjang pot 1 meter, sahabat Husain. Ini bagus. Pohonnya leku-leku, ada keruak-keruak dan pelentu-pelentu. Salam keruak-keruak dan pelentu-pelentu. Buka harga berapa, Pak Salim? Ini 2 juta, Pak, ini, Pak. Buka harga 2 juta rupiah. Bisa dinego? Bisa, Pak. Sedikit, alhamdulillah, ini, bisa dinego tipis-tipis. Nah, sini? Maaf, Pak, ini sudah laku. Oh, sudah laku. Ya, ini, Pak. Iya, ini wahung, Pak. Ini wahung sambung sancang. Sambung sancang, ya. Ini sahabat Busen, ini wahung sambung sancang. Banyak pohon. Nah, ini karakter tua. Ada keruak-keruak. Ini sudah subur belum sambungannya? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Masih di cukup, ya. Iya, penyuburan itu, ya. Ini wahung sambung sancang masih dalam penyuburan. Sungkup sahabat Busen. Buka harga berapa, Pak Salim? Wahung besar ini. 700.000, Pak, ini. Buka harga 700.000, sahabat Busen. Wahung sambung sancang. Sebelah sini serut. Maaf, Pak, itu sudah laku, Pak. Sudah laku. Yang ini. Ini, Pak, iya. Ini sahabat Busen. Ini serut ondrok. Ondrok, Pak, original. Nah, ini batu karang, bagus batunya. Ini pohonnya juga konek, Pak Salim, ya. Iya, betul, konek. Sampai ke sini. Tembus. Subur daunnya. Hijau royo-royo, Pak. Dari batu karang, sahabat Bungsai. Di belakang batu tidak ada pohon. Yang ada saya dan Pak Salim. Iya, betul. Berapa harganya, Pak Salim? Ini 600.000, Pak. Buka harga 600.000. Serut ondrok di batu. Buka harga 600.000. Sebelah sana. Ini sahabat Bungsai, pelan-pelan. Ini sahabat Bungsai. Ini yang sudah 100-an, Pak, ya. Sudah 100.000-an. Yang mana, Pak Salim? Mustam. Oh, ini Mustam harga 600.000, ya, Bungsai. Ini Mustam harga 600.000. Tangan juga 100.000, Pak. Mohon maaf, ini harga 100.000. Mustam karakter tua harga 100.000. Silakan para konsumen yang minat. Tangan juga, Mas. Goyang. Sudah, Pak, ya, soal hujan. Sudah, sini. Sudah, Bungsai. Hujan membawa berkah, alhamdulillah, dapat Bungsai. Tenang. Ya, ini Mustam. Terbusai, besar pohonnya, karakter tua, rimbun. Buka harga, Pak Salim? Sama, Pak, 100.000-an, Pak. 100.000. Iya, 100.000. Ya, sebelah sini, Pak Salim? Sudah laku, Pak, apa ya? Sudah laku semua ini? Iya, sudah ada, Pak, iya. Yang mana lagi belum? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak, telah menonton kami. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung komentar di channel kami, Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.